Ketua Panitia Pemilihan Ahmad Syarif, Sekretaris Ahmad Taufik, anggota Deni Fadia, anggota Dela Indria Sari, anggota telah melakukan pemilihan calon Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Cipedak dengan tata cara pemungutan suara yang dihadiri oleh warga masyarakat dengan hasil sebagai berikut. Bapak Naib meraih 186 suara. Bapak Edi meraih 62 suara. Bapak Arman meraih 15 suara. Bapak Haji Donidin 8 suara dan Bapak Topik meraih 5 suara. Sebetulnya Bapak Topik tidak diikutkan di dalam pemilihan suara karena dia sudah ada sebagai panitia. Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Saudara Naim sebagai calon ketua RT sebagai ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Cipedak masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2023. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab. Tanda tangan saya sendiri ketua. Assalamualaikum wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu amanah yang diberikan ke saya lagi. Sebenarnya saya sudah 12 tahun. Sebenarnya 12 tahun saya. Jadi intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ke depan saya kurang berkenan. Dan RT itu cuma penjembatan. Artinya seluruhnya bukan tanggung jawab RT semata beserta pengurus. Apapun permasalahan di masyarakat, tanggung jawab kita bersama. Harapan saya diperkuat lagi seperti itu, guyub lagi, saling hormati-menghormati. Intinya saya berharap apabila ada permasalahan di masyarakat, ayo kita selesaikan secara bersama-sama di lingkungan wilayah RT 1 RW 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.